Nih. Saya sudah dong. Tadi soalnya kan jalan kurus ya. Terus bagaimana? Bagaimana sih, Pak? Di sini pun kan. Lagi kanan. Kanan. Apa yang dulu ya? Ada, Pak. Gitu. Jalan cerita horor. Horor apaan? Horor sekitar situ. Sekitar sini. Kompleknya bagus memang ada. Ada suara-suara katanya, kadang bayi nangis. Akhirnya. Lo tadi Bu Ani apaan? Lagi cerita ya enggak paham. Lo udah datang. Tapi apa yang bisa diceritakan dengan? Akhirnya. Kalau yang di sini ya. Sehingga Bu Pajar tuh yang deket apa sih? Ayam. Kena ayam, ada ayam. Ini pos soda kan biasanya. Nah, oh, susu. Kamu bilang sini. Bentar sini dulu. Kan ada perempatan di sini jalan. Iya, susu sudah deret-deret. Dia kan salah assalamualaikum. Ada yang jawabin, waalaikumsalam dari rumahnya begitu. Ditanyain anaknya, aku lagi mandi kumah begitu. Ah emang sering bu, itu yang deretan bertiga itu ngomong bertiga. Kalau yang tengah butit itu, butit mamanya Saka, itu kan sering dengar belakang ada orang sindir. Di deretan Wani kan emang rumahnya deretan Pak Agus kan, yang rumahnya yang kuning yang baru jadi itu. Gak tau dia lagi cerita apa, gak tau. Wani itu dia, terus anaknya juga lihat kak. Apa yang dilihat? Ya kan, oh cuma begitu doang ya nggak nanya lagi. Ya emang kalau bilang lihat sih, mau lihat di atas. Ya namanya tempat begini, ya ini pasti ada. Oh ya mau dikerok jadi dilihat. Tadi udah dinyapin sama kertas yang udah dikerok. Oh bini Pak Agus lagi cerita, soalnya pas ada jalan malam dari arah Magelang mau ke ini ke Wonosobo kesasar. Kemeng. Enggak kesasar deh, tapi memang lewat jalan ini jalan Magelang. Terus. Yang nanti tembusnya di Kertek lewat Sepuran. Sepuran kita kemarin ngambil itu. Di lapangnya. Terus masuk jalan sepi dia doang sendiri. Memang iya. Tapi pasti ada orang aja kan. Kondangan dong. Bisa mampir nggak mau mampir udah takut. Siapa sih nggak nawari? Itu dari cerita dari Magelang arah kami ke ini mulai sukses. Ah ini yang pakainya di kami. Kita dari ituan kita dari Jogja. Apa tahu pak? Oh kita dari Semarang. Oh bukan lain. Lain itu cumpet itu. Dia Magelang, kalau Magelang itu selatan, lewatnya jalur arah ke ini ya, dari Borobudur. Ke GPS. Iya, map. Itu betul jalurnya memang, tapi jangan lupa jangan ambil jalur motor. Ambil jalur mobil tetap. Ya nanti bisa dikasih jalur kecil. Oh, jalan jurang-jurang ke kanan. Betul. Pak, aku udah pernah yang ke Klaten itu, Pak, lewat situ terus. Terus bilangin, oh itu ini yang itu. Kamu tuh di puterin gunung apa sih? Tebing ya? Enggak ngelewatin. Kalau arah ke Wonosobo enggak lewat situ. Kecuali kalau dari Semarang itu baru. Aduh sakit banget ya, di bawah rumahnya Bapak. Bapak ke bawah. Merah ya? Merah. Kali itu kasar banget tahu. Namanya Pacu. Semua berarti sama sini. Sebelah dulu aja. Jadi makan. Kalau di rumah pulang kalau lewat Jubret ya yang kiri kanan itu tapi tidak ada rumah. Kalau bilang ketemu orang aja tuh ya jangan.
kamu sih. Jangan dirusin dulu, Nas, mamanya. Oh, ini semut tinggal diambil kok. Oke. Iya. Mana ada tisu di sini? Tisu tas bantu rapin tau. Kalau dari Magelang, kalau lewat Kasmo sampai ke Pabelasan lewat Cumprit, arah Wonosobo, tembus lewat Dieng, itu tidak mungkin dia ketemu apa maksudnya jurang. Lagi kalau lewat Cumprit sebenarnya lebih cepat, gitu. Tapi kalau arahnya memang dari Semarang, kalau arahnya dari Magelang, dia paling lewat jalan Magelang, Sukorejo, Purworejo Magelang. Saya tahu semua jalan-jalan situ. Memang jalannya sepi, sebelah kiri jurang, sebelah kiri ya tebing, hampir sama kayak mirip sama Jombret, tapi kalau Jombret kan kita nggak ada tebingnya. Taunya kiri jurang, tapi sebelahnya kan landai biasa. Kalau soalnya sebelahnya gampang lah, kayak jalur tempat kita gitu yang nanjaknya. Sebelahnya jurang, sebelahnya tebing. Itu jalur sono, Magelang, Wonosobo. Jalannya berliku-liku, naik turun. Mau sampai Sapuran aja masih udah mulai berliku, apalagi Sapuran ke bawah. Dari Sapuran ke bawah itu lebih berliku-liku lagi, lebih sepi lagi. Saya nggak tahu jalur situ. Kalau ada cerita saya tahu. Mau bilang pakai map nggak mungkin dilewati lewat Cumprit. Kalau dari Magelang pasti lewatnya situ. Jalan Wonosobo Magelang memang jalan raya Wonosobo Magelang, bukan jalan Aji Barang Secang. Kalau jalan Aji Barang Secang yang lewat kentek naik itu lewat ini apa namanya yang kita foto-foto namanya itu jurang jerong ke atas ini. Tahu sih kalau dia sebenarnya kalau dia pernah lewat sebenarnya biasa aja. Saya dulu sekali lewat situ ya biasa aja, dua kali tiga kali apalagi udah keseringan. Ya. Yang atasnya gimana? Matanya merah banget. Emangnya sakit pas di situ, itu tuh dipegang sakit sekali. Okay. Iya, benar-benar dipegang tuh sakit. Balik sini. Kalau benar-benar sakit kayak begitu. Benar sakit pas digerak ini sakit sekali. Iya tahu. Jadi saya suruh tasnya untuk inyek-inyek aja gitu ya. Itu Mak, pilih Mak. Gigi. Maksudnya yang paling nyebelin kalau jalur sini ini anaknya. Ya Allah, ini yang kesel itu. Makanya nggak bisa sampah kumpulin di pakar yang malam kalau mau hujan, di pakar-pakar itu apa mungkin pakar itu mungkin apa kita cari-cari tong besi kecil itu bisa bakarnya di sini di dalam sini di luar. Masa kalau hujan pun bisa bakar. Kaleng besi bekas cat ya. Ya mana gitu ya. Kebolongi. Ini abunya kan bisa buat pupuk. Sekarang pakainya itu ada loh, tapi itu apa yang kustiner itu mana ya. Kaleng ada yang ember gede kayak itu ya. Mas, lihat nih. Apa? Kamu tuh kalau dimintain tolong suami cuma masalah kerja tenaga kayaknya mau jadi masalah. Mau dibuka bajunya. Jangan itu aura. Cakep banget tuh ngomong gitu tas. Tas celana terbalik siapa tas ke aura gitu tas. Kamu jadi terkenal tuh gara-gara celana dalamnya melorot. Mama itu yang terlalu dalam bawah itu yang buat bikin ini apa namanya tumbail yang celananya ditaruh di ini di kaki padahal sih dia juga pakai celana dalamnya tas pada ketiku sebenarnya
foto itu udah nyebar sudah. Oh, udah terkenal. Oh, iya sih, foto aja menangnya. Berarti itu pada baru tahu ya kan? Ya, Bu. Ngomong soalnya. Mas IG gimana? Enggak dengerinnya katanya. Wah, mas. Tahu langsung kalau yang keluar. Semua platform mama ada. Sampai tibiku live masa ada mama. Sampai pada bingung. Nenek datang, nenek yang muncul lagi. Nenek mana? Belanya nenek kan. Nanti bikin cerita lagi aja ya. 1 menit 30 detik kan ini cerita ada kemarin cerita ada kesosok Ron, kamu biasa seneng krebet ini krebetin Ron namanya paper sih ngapain ini gitu ya malam gue orang suara apa udah makan mas salahnya kita apa lina tasnya Mengat. Udah aku makan pisang tuh dua. Papa kasih duit 100.000. Enggak, aku enggak. Ya bisa. Bisa cepat lah. Masih baik, ya. Dua 200.000. 100.000. Pisang pertama. 200.000. Gue enak banget. Mama sih habisin, apalagi belum makan kasih duit. Iya, 200.000, iya. Udah yang tadi lo. Singkir lah. Ah. Apa baik sih juga ya? Seperti pisang. Ya, 200.000 tuh. Kenapa aja? Tapi enggak boleh yang kecil. Ya macam pisang. Eh, ditutupin dong tuh alamat. Enggak tutupin benang mah iya kepimin nyono tuh, Pak. Dilap dulu. Tuh. Lu bawa kasih itu sudah. Iya. Ini semua lah serada yang merah kok oh ya itu mau masih ada aja serada apa-apa yang pecah ini kalau tidak apa-apa yang pecah ini kan kayak gini ya habis selesai gitu kok mana emang depan pakai sapu kan nyapu gue lagi itu bersihin kaca depan juga begitu dan kayak begitu sakit kan lalu dikerok tuh kan itu bisa coba kerok aku di rumah ya lo di rumah kenapa aku minta tolong saya kan baik hati tidak sombong kamu masuk kemana aku saya tidur dulu lah bisa kamu juga nggak merasa, saya kan jarang sekali tidur siang. Kan kamu capek makanya lebihan kamu tidur ya, ya tengah sih nggak godain nggak video. Ya nggak apa-apa digodain di video ya tas, paling bentak kamu. Iya justru itu, oh ya kan tidur sedikit aja berangkat tidur mulu terus di video lah apa jadi kurang. Ya elah di video mah kita gak ngaruh ya tas. Kalau bangun memang dia, kamu udah kenyang tidur. Kalau kamu udah tidur udah ngorok baru kita tahu kamu tidur ngorok. Baru di video. Baru habis itu kamunya bangun. Udah lama videonya juga.
sempat itu sempat. Enggak itunya kayak bisunya anunya. Ada kasa itunya di uangnya atau kena kukumu. Kena kukumu kali. Kukunya udah di ini kok. Justru kan udah diiniin, kalau yang di ini masih suci, enggak nyakitin. Ini giliran kamu yang Materi, saya nanya, kok besok mau ke wetan lagi ya? Saya ya kalau kamu nggak ingin, nggak apa-apa, begini aja. Gitu. Ngapain mana? Di atas. Mas, plafon atasnya itu mau pakai gipsum, aku pakai termit, kamu mau pakai ituan yang PVC yang kayak rumah depan itu. Yang kayak rumah depan itu, yang lembaran kecil-kecil. Yang nggak berat, Pak. Hah? Yang nggak berat. Ya, kalau nggak berat sih PVC paling enteng. Plastik. Tapi harganya kan bisa 10 kali lipat. Kayaknya sih. Kalau apa namanya? Gipsum atau termit itu kan cuma 50.000 ukuran 2 meter kali 1 meter 20. Gipsum kayak yang di atas ini. Iya, soalnya kan kita nggak bocor ini di semua. Gitu. Ya udah nanti tuh cari gipsum. Berarti itu dirangkai dulu itu. Kalau misalnya ini berarti dirangkai nggak terpanjang rangkanya. Saya beli 20 batang kemarin. Berarti depan juga apa? Ya belakang juga apa? Utamakan pelan dulu. Ruang TV depan sama kamar sama ruang tengah kecil, kamar, dapur, begitu. Aku tuh boleh dipijit mah. Tas kasih lap namanya tas. Nah lama-lama dong makannya pakai anu loh, gitunya. Oh ada jamnya harus ya. Yeah. Sejam udah harus 2 biji. Sejam berkelamaan lah, semenit. Terus kita mana kasih yang di foto sama bulunya juga yang datang gigi yang di bawah doang. Ya lagi pindah tuh juga begitu, bulunya juga main sekatanya di morotasi ah gitu dari samping. Pindah doa kan? Ya itu loh yang baca doa di sekolah. Masih mbak bulan. Tepuk denek loh. Tepuk denek. Tuh yang kamu lagi baca doa apa yang undang-undang dasar kayak sekolah. Tadi foto tuh, kan bibirnya kelihatan nasib kayak mulut ikan. Nyes, nyakinya kan yang udah pacaran, macak. Itu di sekolahan yang pacaran. Pacaran yang kamu jadi petugas pacaran juga. Pacaran apa? Kamu lagi sebenarnya cowok yang sebenarnya. Pas ada doa kali ya, atau apa lah. Nah, itu kamu di foto apa dulunya? Kalau baca doanya kemarin kayak. Oh iya begitu. Nah, kamu kelihatan dari foto kan bibirnya doang atau kayak bibir ikan dari samping kan? Lancip begitu. Pasti gurunya kata-kata di tasnya dulu lucu dari samping gitu. Nah semuanya yang apa? Berarti blok 15 belum mandi ini nih, belum dipakai nih. Itu yang kemana ya, itu sih. Ini ada mobil gesek. Foto 15 solo belum. 15 ya separohnya udah. Separohnya kan ikut 14. Terus nanti udah dia. Tadi jadi gak ngawarin, dia jalan ya.
Satu. Makasih udah ngerokin. Diam dulu sini dulu. Berat banget, Pak. Berat apaan sih? Ingat ya. Itu pakai baju dulu atau enggak lama? Saya. Oh.